Renungan keselamatan hidup, suara kebenaran Injil Kristus. Hai youthful, dunia membutuhkan bukti. Manusia natural juga sama. Melihat apa yang kelihatan oleh mata jasmaninya. Satu-satunya cara kita bisa buktikan bahwa firman Allah adalah kebenaran, jika kita berubah cara berpikirnya sesuai dengan firman-Nya yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Kita harus melalui proses perubahan seperti dalam kehidupan kupu-kupu yang mengalami perubahan metamorfosis. Kamu bisa mendeklarasikan bahwa kamu adalah ciptaan baru dalam Kristus. Tetapi kalau Anda masih hidup dalam depresi, pikiran negatif, iri, dengki, dendam, tidak ada sukacita dalam damai sejahteranya. Percuma kalau tidak ada perubahan. Saudara hanya mengucapkan slogan ciptaan baru, tetapi pribadi Anda masih sama seperti manusia duniawi. Silakan direnungkan. Semoga memahami maknanya. Jesus Christ love you.